polisi lalu lintas khususnya layani masyarakat dengan baik. Kapolres Karimun yang turut didampingi oleh Kasat Lantas AKP Teguh Fazrial Kennedy serta perwakilan dari Pemkab, Dishub dan juga dihadiri oleh Kepala Cabang BRI serta warga perumahan Bukit Balai Permai sangat antusias dalam mengikuti kegiatan peresmian kampung tertib lalu lintas. Seusai melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan, Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia menjelaskan bahwa tujuan pembangunan kampung tertib lalu lintas adalah untuk menjadikan masyarakat sebagai pelopor dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Tadi sudah melakukan atau melaksanakan peresmian kampung tertib lalu lintas yang memang sudah dipilih oleh tim survei dari Satlantas yaitu di Bukit Balai Permai, ya, di Kecamatan Tebing ini. Nah, nanti akan progresnya berkembang, tidak hanya di sini saja, pelan-pelan insya Allah mudah-mudahan ini bisa berkembang. Dan dengan diresmikannya kampung tertib berlalu lintas, diharapkan agar program tersebut dapat dilaksanakan oleh seluruh warga perumahan Bukit Balai Permai, Tanjung Balai Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.